Teman-teman, pada HUT RI yang ke-77 tahun 2022 ini, kami dari kru Jateng Pos TV pada tanggal 16 Agustus hari ini kami datang ke Panti Wilasotomo, panti yang membina atau mengasuh anak-anak balita di Salatiga, teman-teman. Ya, kami membersamai adik-adik di panti ini untuk kami ajak merayakan HUT RI kita. Jadi supaya adik-adik di dalam panti juga ikut merasakan atau memiliki makna dari HUT RI kita. Jadi HUT RI itu supaya tidak menjadi milik orang-orang yang di luar sana, adik-adik panti juga harus ikut merayakan. Nah, pada hari ini kami mengajak adik-adik kita di sini ya, anak-anak balita di Panti Wilasotomo, untuk kita ajak lomba-lomba, makan kerupuk, macam-macam begitu bersama kami semua. Lalu setelah itu kami ajak untuk makan, teman-teman ya, adik-adik makan di KFC ya, di Salatiga ini. Setelah itu nanti juga adik-adik kita ajak belanja
belajar belanja ya di Alfamart nanti di Salatiga ini. Yuk kita ikuti kegiatan bersama adik-adik supaya adik-adik ini ikut merayakan HUT RI kita. Selamat Merdeka, 77 tahun Indonesia Merdeka. Yuk. Thank you.
Hari ini kegiatan anak-anak kami dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-77 bersama dengan anak-anak kami yang kecil-kecil berlomba, ada lomba makan kerupuk dan sebagainya. Kemudian tadi diajak untuk makan-makan bersama di KFC. Kemudian dilanjutkan dengan belanja gratis di Alfamart. Terima kasih Alfamart, terima kasih Jateng Pos.